Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa mawalah, wa ala hawla wa laku, wa ta'ila billah, amma ba'd Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah Dalam pertemuan takbir pada kesempatan kali ini kita akan uh, melanjutkan Ungkapan-ungkapan uh, yang sangat kita butuhkan, terlebih uh, Yang hampir setiap hari kita melakukannya atau menanyakannya serta menjawabnya ya sehingga uh, kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan tata bahasa yang benar sekaligus mengungkapkannya dengan berbahasa Arab yaitu dengan takbir Arabi bi'unwan kamisah jam berapakah sekarang? Ini kita belajar jam-jaman. Artinya kalau antum sekalian belum tahu jam-jaman dengan bahasa Indonesia, maka yuk belajar dulu. Ya, belajar dulu. Kalau sudah paham, ya jam-jaman oh sekarang jam 8, oh sekarang jam 7, oh sekarang jam 12 baru nantinya kita akan masuk ke ungkapan jam-jam dalam bahasa Arab. Baik, kita langsung ke uh, pelajaran. Pertanyaan jam kita menggunakan dengan ungkapan kamisah. Kamis itu. Kamis Ini cara bertanya kalau ingin mengetahui jam berapa sekarang. Ya, kami saat atau mau ditambahi kami saatul ana. Ini juga boleh. Al an menunjukkan sekarang atau saat saat ini. Nah. kemudian di dalam konsep bahasa Arab Yaumun walailah Yaum atau kita mengenalnya yaum itu sehari semalam ya adalah arbaun wa isruna sa se atan sehari semalam ada 24 jam yang diporo menjadi dua 12 jam 12 jam. Bisa dipahami ini? Di kita sehari semalam juga ada 24 jam. Tetapi tidak dipecah 12-12. Kenapa? Di kita ada jam 14, pukul 16, pukul 20.30. Bahkan sampai pukul 23.55. Iya Pak enggak? Ya. Dalam takbir Arab itu enggak menggunakan demikian. Konsepnya 12 jam, 12 jam. Ya, atau kalau kalian pernah belajar a uh, clock dalam bahasa Inggris itu dikenal ada AM PM. Itu dikenalnya. Ya, mirip seperti itu kalau dalam konsep Arab. Lah terus start. kalau mengetahui oh itu jam 1 dini hari sama jam 1 siang. Jam 2 pagi sama jam 2 e, siang atau sore. Ya, jam 4 subuh sama jam 4 sore. Bagaimana membedakannya dengan keterangan waktu. Jadi yang kalian butuhkan keterangan waktu setelah menghabari jam-jamnya. Contohnya, pagi ada sobahan atau fajron. Ini untuk pagi. Kemudian nanti siang ada naharon. Kemudian sore ada masaan. Kemudian malam ada lailan. Nah, ini yang kalian butuhkan. Ada sobahan atau fajron untuk pagi, kemudian naharon untuk siang, berikutnya masaan untuk sore, lailan untuk malam. Jadi kalau ada jam, umpamanya jam berapa nih? Mbak di contoh di sini kalian, contoh sini ya, anggaplah ini jam 10 di sini ya. Ya jam 10, tepat namanya ini jam 10 pagi atau jam 10 malam? Oh, kalau sekarang jam 10 pagi berarti jam 10 sobahan. Oh, ternyata jam 10 malam berarti jam 10 lailan. Sama-sama jam 10-nya. Kalau di Indonesia kan enggak. Kalau pagi jam 10, kalau malam jam berapa? Jam 22. Ya, jadi itu beberapa konsep yang kalian harus tahu. Bagaimana cara menanyanya? Menggunakan kamisa'ah atau kamisa'atul ana. Kemudian kalian harus ketahui bahwa sehari semalam ada 24 jam, betul. Tetapi dalam konsep Arab dipecah 12 jam, 12 jam. Ya, jam 1 sampai jam 12, kemudian jam 1 sampai jam 12 lagi. Ya, atau dikenal dengan AM, PM. Kemudian untuk membedakan sekarang jam pagi atau jam malam, jam siang atau jam malam, maka gunakan keterangan waktu pada kata berikutnya. Untuk pagi bisa menggunakan sobahan atau kayak waktu subuh, baik fajron, ya jam 4 fajar, ya artinya jam 4 subuh. Kemudian untuk siang menggunakan naharon, untuk sore menggunakan masaan, kemudian untuk malam menggunakan lailan ini e, konsep pertama yang kalian harus ketahui masuk ke konsep berikutnya ya. yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya kalau kalian melihat jam sebagaimana yang melatar belakangi e, pelajaran kita ini ada yang Uh, jarum yang paling pendek, ya kita gambarkan kayak gini. Ini jarum yang paling pendek itu dikenal dengan menunjukkan sah. Sa menunjukkan sah, sa apa itu? Menunjukkan pukulnya atau menunjukkan jamnya. Itu yang pertama. Kemudian ada jarum yang lebih panjang lagi. Ya, lebih panjang lagi. Contohnya di sini ada jam 7 nih ya. Ya ini jarum pendek ini menunjukkan pukulnya, pukul 7. Ini namanya sa'ah. Ya, ini ya jarum pendeknya ini untuk sa'ah. Adapun jarum panjang yang lebih panjang ini, ini untuk menunjukkan apa? menit. Ya, dikenal dengan dakikah. jamaknya dakoik. Ini untuk apa? Menit. Sudah. Kemudian ada jarum yang paling panjang dan yang paling tipis. Ya, ini paling panjang dan paling tipis. Biasanya warnanya paling beda. Ya, apa enggak? Untuk biar tik, 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 tik yang terus muter terus. Itu untuk menunjukkan apa? Detiknya kan? Sekian second, sekian detik. Itu menunjukkan untuk sawani alias detik atau second. Ini yang kalian harus tahu ya. Jadi muka winat komposisi jam ya sebagaimana contohnya Contohnya ini ya, jam. Ini pasti ada angka, itu jelas, 1, 2, 3 tadi. Kemudian ada jarum terpendek, itu menunjukkan saat ah pukulnya. Kemudian yang lebih panjang, menunjukkan dakikoh atau dakoik menitnya. Dan yang paling panjang dan paling tipis biasanya, berdetak terus, itu untuk menunjukkan sawani atau detiknya. Ya, sudah tahu ya, insya Allah sudah tahu. Kemudian yang perlu kalian pahami juga adalah satu jam 60 menit. Ya, satu jam 60 menit. Di dalam konsep Arab, ini pun dipecah. 30, 30. ya 30 30. Artinya di dalam konsep bahasa Arab ya ungkapan yang benar umpamanya jam 1 lewat 20 menit atau jam 1 lewat 15. Ya, jam 1 lewat 15. Atau di sini ya jam 1 lewat 30. Pukul 1 lewat 30. Ini benar. Ini namanya jam 1 lewat 30. Seteng setengah dua. Lah, punya makna juga jam satu tiga puluh itu jam dua kurang tiga puluh menit. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Betul kan? Sama kan? ya Jam setengah dua itu artinya bisa jam satu tiga puluh atau jam dua kurang tiga puluh. Paham ya? Kemudian. Jam. Satu lewat lima belas menit. Betul demikian ya, kita semuanya tahu. Jam satu lebih lima belas menit. Sekarang, kalau jam satu lewat empat puluh lima menit, ini di kita di dalam takbir Arab. Jam satu lewat empat puluh menit, nyebutnya bukan jam satu plus empat puluh lima menit, tetapi jam dua. Kurang 15 menit. Ini harus difahami ya. Itu bedanya. Jadi, satu jam itu memang 60 menit. Semua kita tahu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu dipecah. 30 menit lewat, 30 menit kurang dari. Itu uh, konsep selanjutnya. Kemudian, ada 30 menit atau setengah jam. Bahasanya adalah nisfu sa'ah. Ya, nisfu sa'ah. Kemudian ada 15 menit atau seperempat jam. Kenalnya rubu saah sa, ah. rub sa ah. Kemudian yang terakhir ada 20 menit Ini sebutannya sulus sa ah. Nah, ini kalian uh, hafalkan sedikit demi sedikit satu jam saah cukup. 30 menit alias setengah jam nisfu saah. Kemudian 15 menit atau seperempat jam rubu saah. Kemudian 20 menit atau sepertiga jam kita menyebutnya sulus saah. Sudah. Ini konsep komposisi yang ada pada jam-jaman. Tinggal satu lagi yang kita belum sampaikan. 30 menit lebih dari ya, lebih dari ini kita menggunakan ua. Nanti prakteknya kalian akan tahu. Kalau 30 menit kurang dari, kita menggunakan illa ya menggunakan apa illa jadi illa ini bukan kecuali artinya tapi menunjukkan jam 2 kurang berapa menit lagi lah kurang darinya itu menggunakan illa bisa dipahami oke sekarang kita akan masuk ke jam-jamnya Tentunya yang pertama kita ambil yang tepat dulu. Ya, yang tepat. Yang tepat itu berarti yang belakangnya 00. Dimulai dari as-sa'atu as-sa'atul wahidatu. Kemudian as-sa'atu الثانيه الساعه الثالثه الساعه الرابعه الساعه الخامسه

As-sa'atu al-ashirah. As-sa'atu al-hadiyata ashrata. Al-hadiyata ashrata. As-sa'atu al-thaniyata ashrata. as saatu al ashrata Taip, kita baca terlebih dahulu. Ya, kita gunakan kata tanyanya bagaimana? Kamisaatul ana, ya. Kamisaatul ana. Berapa eh, sekarang eh, jam berapa sekarang? Mohon maaf ya, kita ulangi. Kamisaatul an. Jam berapa sekarang? Kita menjawab ini yang tepat dulu, yang tepat terlebih dahulu. as wahidah. As-sa'atu ya ini kita urutkan jam 1 sampai jam 12. Ya. as saatul wahidah As-sa'atu tsaniyah. as, as Berarti kalau ada pertanyaan kami sa'atul an bisa menjawab dengan al-an as-sa'atu Sekarang jam 2. Kami sa'atul an. Al-an as-sa'atu kami sah an, al ana ya. asah rabi'ah. Sekarang jam empat. Ayo kita baca bareng-bareng lagi biar kalian terbiasa uh, mengenal jam-jaman secara tepatnya terlebih dahulu. Asah antul wahidah, asah antul saniyah, asah antul salithah, asah antul robiah, asah khamisah, asah sadisah. Jam enam itu jam asah As-sa'atu sabi'ah As-sa'atu thaminah As-sa'atu tasi'ah Jam 9 as saatul Jam 10 as saatul hadiyata Jam 11 As-sa'atu thaniyata ashrata Jam 12 Sudah Ini mau gak mau Karena ini setiap hari kita gunakan Maka kalian harus hafal هروس هفر كتاب لك الساعه الواحده الساعه الثانيه الساعه الثالثه الساعه الرابعه الساعه الخامسه الساعه السادسه الساعه السابعه الساعه الثامنه الساعه التاسعه الساعه العاشره As-sa'atul hadiyata asyrata. As-sa'atul thaniyata asyrata. Sudah. Karena tepat 0, 0 itu bisa nambahi dengan tamaman. Bisa nambahi dengan apa? Tamaman. Tamaman itu artinya tepat. Tidak kurang, tidak lebih. Betul-betul jam 01.00. Itu kita bisa menggunakan dengan As-sa'atul wahidah tamaman. Jam 2 tepat, enggak kurang enggak lebih. As-sa'atus-saniyah tamaman. Ya. as -sa salisatu tamaman, berarti jam 3 tepat. As-sa'atur rabi'ah tamaman, jam 4 tepat. Bisa dipahami ya? Kemudian juga kita gunakan keterangan bisa membedakan jam tiga pagi sama jam tiga sore asar memang asa thalithatu sobahan. asa As thalithatu masaan bisa membedakan ya asa rabiatu fajran asa rabiatu masaan Jam 4 fajar, jam 4 subuh. Jam 4 sore. Bedanya di situ. As-sa'atu as-sa'atul wahidatu sabahan -so jam 1 dini hari maksudnya. As-sa'atul wahidatu naharan jam 1 siang. Ya, meskipun ini perbedaan aja ya, perbedaan ee, daerah kalau di Arab itu mengenalnya cuma pagi sama sore. Jadi lepas mulai jam 1 ke jam 12, belas eh, pertama itu sebutnya pagi. Asa'atul wahidatu sobahan sampai as -sa thaniyata asyrata e, eh, sobahan. Baru jam 1 siangnya kalau kita, itu kalau di konsep Arab sebagian besarnya menggunakan langsung masaan. Ya, sampai nanti ke eh, 12 jam berikutnya. Itu nggak masalah. Itu kembali ke uruf. Kalau dalam fikihnya, itu kembali ke uruf. Kalau kita mengenal ada pagi, siang, sore, malam, ya kita gunakan semuanya. Kalau orang Arab mungkin jam sembilan eh, jam malamnya kita, mereka masih nyebutnya masaan, asa tugas, tasya masaan. Makanya mereka masih biasa begadang. Ya, maka ini hanya perbedaan eh, cara pola hidup sehari-hari. Maka nggak masalah. Yang penting kalian benar menggunakan jam-jamnya ini aja. Nah, ini yang tepat-tepatnya dulu. Adapun nanti yang uh, lebih 30 menit, kurang 30 menit, lebih seperempat jam, kurang seperempat jam dan seterusnya insya Allah pada uh, pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga uh, setengah jam ini kalian betul-betul paham -betul dulu karena ini step awal sehingga nanti di step selanjutnya kalian lebih gamblang di dalam mempraktekannya Subhanakallahumma wabihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته